2 cawan beras ya. Nah, ini beras nih udah dibasuh dan letak 2 cawan air ya. Ini santan 1 cawan. Oke, tadi 2 cawan air, guna cawan ini juga. Oke, ini 1 cawan santan. Garam. 2 helai daun pandan. Halia 1 inci ya. Ni bawang besar ni 1/2 biji. Bawang yang sedang saja. Sedikit minyak ya. Masak macam biasa ya. Nanti kalau dah mendidih kita kacau. Ni nak goreng telur ya. Letak garam saja ya. Agak-agak lah garam tu. 1 biji telur. Goreng kacang ya. Goreng ikan bilis ya dalam 1 genggam. Lepas tu kita tengok nasi ya. Baru nak mendidih kacau. Nasi dah kering ya, dah separuh masak ya. Dia punya suis dah off, tapi kita kacau. Dah on suis tu lagi sekali, kita pastikan nasi tu masak betul-betul ya. Biar dia lama di situ ya. Tutup. Kita masak semula ya. Sampai button dia boleh tekan. Ni ada bawang besar 5 biji ya, saiz sedang. 1 inci halia. 2 biji bawang putih. Ni ada segenggam lebih ikan bilis ya. Nanti kita kisar semua ni dengan ikan bilis sekali ya. Ni ada cili kisar 6 sudu makan. Air asam jawa. Ni ada 1 sudu besar gula merah. 1 sudu kecil gula pasir. Ada 1 sudu kecil perasa. Ni 1 sudu garam, sudu kecil ya. Ini ada 1/2 sudu kecil belacan. Ini nak kisar ya. Ikan bilis tadi tu, bawang putih, halia ya. Kita bubuh air sedikit. Okey, dah kisar ya. Kasar saja ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita ya. Hari ni Opa nak masak nasi lemak dan sambal ikan bilis ya. Jom tengok Opa masak. Ni bahan yang kita kisar tadi ya. Ikan bilis, bawang besar, halia, bawang putih ya. Biar bawang tu garing ya. Okey, dah garing dan kering sedikit ya. Kita masukkan cili deh. Nah, yang ni pun tunggu naik minyak ya, lama. Cili pun dah kering sedikit ya, naik minyak. Letak 1 cawan air dulu ya. Kita tengok kuah mana-mana.
Satu cawan lagi ya. Kita masukkan gula putih dulu ya, satu sudu kecil sebab rasa, garam, belacan. Nanti kalau dah sambal tu nak kering sedikit, mendidih lagi sekali, baru kita masukkan gula merah ya. Dah mendidih, boleh kita masukkan gula merah ya. Kita rasa manis masam dah ada, cuma kita tambah sedikit garam ya. Okay, setengah sudu kecil garam, setengah sudu je ya. Kasih lemak dia. Dua cawan beras boleh dapat 5 ni ya, yang sedang 5 mangkuk nasi. Okey, jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jemput makan ya. Okey, bye bye. Jumpa lagi ya di lain video. Jangan lupa like dan subscribe. Sokong upaya.